Hi guys, hari ni aku nak buat unboxing. Aku baru dapat satu barang. Saya ini ialah jersey Kedah yang terbaru tu, jersey ketiga Kedah. So memang baru sampai tadi, jom kita buat unboxing. Kita juga quick look. So dah nampak lah dia punya signage Kedah ni, Kulun Kedah Kulun. So tengok, memang dia datang dengan kotak. Wah, not bad lah. Kotak pun ada warna hologram ni, padu siap. Nampak dalam warna hologram ni. Kat kotak dia pun menggunakan feature boy ataupun tema yang sama. Oh, cantik lah. So dia pakai magnet ni kotak ni. Not bad lah. So harga mahal, presentation dia okey lah. Cuma ni dah kemek sikit sebab laju. Tak apa, tahan kat ni. Saya ada gambar team, team squad. Boy. Full team squad dengan bola. Tulisan Kedah Tuan Kedah. Bola. Dan ada baju. Baju. Ada baju lah. Ni aku Sportiva Mente. Ni aku punya. Padu lah. So dalam kotak ni kosong je, tak ada apa-apa lain. Kotak dia kini ni boleh buat collect item lah. Agak menarik juga. So dalam kotak ni dia ada, ada baju saja, tak ada benda lain. So plastik ni memang lotu. Pasal lotu Sportiva Mente. So Itali kot. So yes, it's a lotu. Macam hari-hari kena lotu. Tu tak tahu judi ke apa sebenarnya. So buka tengok. Banyak cakap lotu ni adalah subsidiary Alisan, tapi kat sini dia ada tulis nama company tu. Nama company ialah Prestige Sports yang Mahat. So tak sure adakah ini adalah syarikat Alisan. So ini adalah baju ni. Hologram, color hologram ni. So aku tak sure macam mana cara pembasuhan baju ni. Kalau punya stiker ni tak tanggal. Memang cantik. Dia punya template dia hampir sama je dengan jersey home. Mungkin material dia lain sikit. Ini kalau tak secara material dia, memang boleh nampak dalam juga. Aku tahu aku nama jenis kain betul-betul. Nanti aku akan buat detail look dan juga review untuk di sini. Ni cuma ialah first look dan juga unboxing. So memang cantik lah. So dia punya patch dia ni lain sikit. Dia macam guna rubber base dia. So dia tak fully guna sticker macam penaja yang lain. Still ada. Okay. So dia ada juga kesan hologram ni. Bahagian belakang ni. Ui, cantik babe. Patch dia tulis biar jasa jadi kenangan, loto dan juga size. Simple saja. Dan belakang ni adalah penaja-penaja dia, Cosmic Mesra Rakyat dan Alisan Sport. Sebab aku cakap tadi, Lotto ialah buat subsidiary Alisan untuk distribution Malaysia. So aku rasa Prestige Sport tu ialah brand bawah Alisan. So, dalam dia, dalam ni macam ada pattern sikit. Kain dalam dia macam ada pattern sikit. Luar dia kosong je, tapi dalam dia ada
ada corak-corak ni. Kain depan, kain belakang tak ada. Kain depan ada. Kain dalam macam vektor ni. So tepi dia ada satu macam label ni, tebal juga. Aku terbalikkan baju jap. So ni aku terbalikkan. Nampak dari dalam ni, untuk kain depan dia ni ada image vektor. Ini kat dalam tau, kat luar. So luar ialah plain putih, dalam ni ada image vektor macam ni. So pelik juga kan, dalam dia ada vektor, luar kosong. Patutnya luar lah kan. Mungkin dia tukar strategi pakai putih. Sebab kalau ini kat luar, aku rasa mungkin kurang naik sikit lah hologram tu. Dan aku rasa putih tu pun okey je lah. Tapi jersey ni aku kira antara jersey yang premium kat harga ni RM139, tak silap aku, RM129. Dan kita boleh nampak dia, cara dia lekatkan penaja dan juga patch ni. Kalau tengok macam ada titik 1, 2, 3, ini mungkin cara dia orang untuk buat template lah. Kau lekatkan titik supaya, kau buat titik ni supaya boleh lekatkan patch penaja dan juga lencana. Kalau tengok sini, semua sama. Di sini pun ada satu hujung, hujung. So dia letak ni aku rasa salah satu caranya untuk buat template lah. Dan supaya stiker-stiker penaja dan lencana ni seragam, tidak ada sengit. So sini pun ada. So itu saja. Ni collar dia. Memang bagi aku punya baju ni sebenarnya average je. Tapi sebabkan dia punya penggunaan warna hologram dan putih ni, so dia naik lah. Tapi bagi aku, puas hati ni adalah salah satu collector item yang baik juga. So kalau korang nak beli, korang boleh tengok di page Alisan. Aku rasa masih ada iklan lagi yang diorang ambil order lagi. Aku baru je dapat ni, aku order masa launch hari tu dan memang hari ni baru dapat. Sebab kalau mengikut page Alisan dan Kedah KDFC, mereka akan post pada 16 hari bulan. So semalam aku dapat email kata jersey dah dipost, so hari ni sampai. So hari ni adalah 19 hari bulan. So basically 3 hari lah postage dari Kedah mungkin, ataupun dari PJ. So akhirnya ni agak berpuas hati lah. Walaupun baju ni, kain ni mungkin boleh diperbaiki, tapi untuk detail look dan juga review yang lebih panjang, aku buat video asing. Better than your best. I'm not sure better than your best, but this is better than average. Be bold, show your soul. Only your own. Only you own your own. Not bad. Okay guys, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Dan yang paling penting sekali, see you guys next one. Peace.